Pada video tutorial ini, kami akan menunjukkan cara memahami properties email service provider. Tab display pada menu properties berfungsi untuk mengatur alamat email yang akan digunakan sebagai sender ID pada email yang dikirimkan melalui dashboard CRM. Untuk mengaksesnya, Anda dapat klik menu properties dan pilih email service provider. Lalu, pilih tipe email yang Anda inginkan. Apabila Anda memilih untuk menghubungkan dengan akun Gmail, Anda dapat klik di sini dan akan muncul tahapan login pada akun Gmail. Isikan email dan password Gmail Anda dan klik login. Apabila Anda memilih untuk menghubungkan dengan akun Exchange, Anda dapat klik di sini dan akan muncul tahapan login di akun Outlook. Isikan email dan password Anda dan klik login. Setelah itu, Anda akan menerima notifikasi dan akun email Anda sudah berhasil terhubung. Demikian cara memahami properties email service provider. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks di support.kontak.com. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.